ya pada intinya Kang Arief terus memberikan motivasi, informasi, edukasi dan lain sebagainya untuk petani talas beneng di sekitaran Kang Arief. Kuncinya adalah tekun, ya Kak Jia, bulat, rajin, juga sabar, istiqomah dalam menjalani usaha budidaya talas beneng. Pelan-pelan, karena untuk bisa menunjang hasil panen yang sesuai, petani itu membutuhkan luasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan tani semua dimanapun Anda berada, khususnya petani talas beneng di seluruh wilayah Indonesia. Berjumpa lagi bersama Kang Arief. Hari ini Kang Arief sedang berada di kebun talas beneng salah satu petani mitra di Kabupaten Serang, yaitu di Kecamatan Padarincang, di mana lokasi ini salah satu lokasi petani penangkaran bibit. Bisa dilihat ini hamparan di bawah tegakan penangkaran talas beneng di luasan kurang lebih 2 hektar. Ada di lokasi di sini 1 hektar, di sana 1 hektar, yang di sebelah sana lagi ada. Jadi Kang Arief terus fokus, terus istiqomah untuk membangun manajemen pengelolaan hulu hilir talas beneng, mulai dari petani mitra, petani talas beneng yang mau diarahkan. Sekali lagi, insya Allah Kang Arief akan usahakan, upayakan agar bisa jalan. Sekarang Kang Arief kesini dalam rangka ya, termasuknya melihat, meninjau pertumbuhan penangkaran bibit. Di sini keunggulannya lokasinya tanahnya subur, gembur, di bawah naungan pisang dan ada kayu dan pepohonan yang lainnya, ada kayu jati juga, sangat bagus pertumbuhannya. Yang pertama, lokasi menunjang untuk pertumbuhan. Yang kedua, petani tersebut kebetulan di sini adalah lokasinya Pak Haji Aan, yang sebelumnya di video Kang Arief itu sudah pernah dipost waktu panen perdana daun. Beliau sangat komitmen, sangat istiqomah terkait pengembangan budidaya, khususnya di Kabupaten Serang. Beliau semenjak tanam sekarang, sampai sekarang sudah hampir setiap bulan, bahkan sebulan dua kali beliau suplai daun di lokasi saungnya Kang Arief untuk menyuplai daun basah hasil panennya diproduksi di saung Kang Arief. Oleh karena itu, lihat Pak Hajinya sekarang masih sibuk dengan kebun pisangnya, panen pisangnya. Alhamdulillah nih Pak Haji kayaknya mau buat oleh-oleh Kang Arief nih nanti pulangnya. Jangan repot-repot Pak Haji, kita samperin. Pokoknya Kak Haji nih salah satu pionir di Kecamatan Padarincang khusus untuk talas beneng. Beliau sudah kurang lebih 7 bulanan tanam talas beneng, yang tadinya luasannya hanya setengah hektar sekarang sudah berkembang menjadi 2 hektar, ya Kak Haji ya? Ya. Alhamdulillah pelan-pelan
KJ dengan motivasi dan semangat juang yang tinggi untuk terus mengembangkan dan memetik hasil panen yang dikirim ke saung Kang Ari. KJ, cerita dong. KJ, beliau ini termasuknya malu kalau di kamera. Ini daun apa, pisang apa ini, Pak Ji? Nangka. Pisang nangka. Harus di kuyem heulanya. Siap. Oke, karena Pak Haji nggak mau bercerita lah. Dia lebih fokus di lapangan aja untuk mengurus tanaman kebun talas benengnya. Ya, pada intinya Kang Arif terus memberikan motivasi, informasi, edukasi, dan lain sebagainya untuk petani talas beneng di sekitaran Kang Arif. Kuncinya adalah tekun. Ya Kak Haji ya, ulet, rajin, juga sabar, istiqomah dalam menjalani usaha budidaya talas beneng. Pelan-pelan, karena untuk bisa menunjang hasil panen yang sesuai, petani itu membutuhkan luasan. Minimalnya itu di 5 hektar sebenarnya Kak Haji. Ya pelan-pelan lah, nanti habis kebeli sawah tuh kemarin panennya Kak Haji ya. Alhamdulillah. Makanya dengan seringnya berjalannya waktu, Kak Haji terus meningkatkan populasinya. Pokoknya saya dukung penuh Pak Haji untuk pengembangan di sini. Ya, insya Allah kalau misalnya Pak Haji terus komitmen dan semangat, komunikasi, koordinasi itu yang lebih utama. Keterbukaan dan juga jujur, amanah. Oke, rekan tani, itu tadi informasi Kang Arif yang hari ini sedang berada di kebun talas beneng, di mana kebun talas beneng ini lokasinya yaitu di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Desa Cipayung. Bisa dilihat ke sana luasannya, nanti pokoknya lebih subur ketika di lokasi seperti ini, ada di bawah tegakan, apalagi pisang ini. Ini aja udah panen talas beneng, panen pisang pula nih. Nih, pisang nangka nih. Ini buat saya, Pak Ji. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih, Pak Ji. Mudah-mudahan berkah dan intinya semuanya dikasih kesehatan, kesuksesan. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komentar yang membangun untuk kritik sarannya ditunggu. Dan juga aktifkan tombol notifikasinya untuk terus pantau video talas benengnya di YouTube Kang Arif Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.